Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube kita Global Solution. Kali ini di Global Solution Cars lagi ada pemasangan sarung jok mobil RAS All New 2022 yang GR ya. Nah, di sini kita, ini lokasi kita kawan-kawan, di samping jalan ya. Kita lagi ada pemasangan sarung jok mobil RAS GR di Global Solution Cars. Oke, kita lihat bagaimana proses pemasangannya. Ini dia pemasangannya sama karpet dasar juga ya. Karpet dasarnya sudah terpasang rapi kawan-kawan. Sudah terpasang rapi. Ini lagi proses pemasangan sarung jok mobil. Nah, ini dia prosesnya ya. Ini kita turunkan semua kursinya. Baik kawan-kawan, ini dia proses pemasangan sandaran. Sandaran kursi depan. Ini motifnya sangat elegan ya. Jahitannya double stick, pakai benangnya warna merah. Ini motifnya ada kerutan-kerutan di bagian sandaran untuk pendudukannya. Kalau warnanya polos, hanya satu warna, hanya sticknya aja warna merah. Oke kawan-kawan, sudah terlihat ya bagaimana presisinya, hasilnya mantap. Ini pemasangannya diikat pakai kancing kawat ya. Ini maksudnya semi permanen ya kawan-kawan ya. Mantap sekali kawan-kawan. Nah, itu dia kancing kawat, proses pengikatannya menggunakan kawat ya. Jadi biar lebih awet. Jadi ini modelnya model seri paten ya kawan-kawan. Nah, itu kawatnya dimasukkan dulu ke situ. Oke kawan-kawan, proses berikutnya itu pengancingan. Kancingannya pakai kawat ring C ya sebutnya. Nah, jadi nggak menggunakan sistem ikat pakai tali lagi, tapi menggunakan kawat ring C ya, biar lebih awet. Nah, mantap banget ya. Nah, biar agak sedikit ngebentuk kerutan-kerutannya. Oke, sekarang bagian dudukannya kawan-kawan. Udah ada lubang safety belt-nya ya. Nah, itu double stick juga sama. Dudukan sama sandarannya, motifnya juga sama ya kawan-kawan. Ada sedikit kerutan-kerutan. Nah, diatur terlebih dahulu sebelum dikancingnya. Kalau bagian dudukan kita bantu dengan tali ya, tali kur.
Karena kalau semuanya menggunakan kawat, tentu nggak tidak bisa kawan-kawannya, karena banyak lekukan untuk dudukannya. Karena yang di sarung itu hanya bagian permukaan dan sisi samping. Oke, kawan-kawan sudah selesai tadi ya. Yang dudukan, kita percepat sedikit sekarang ke sandaran bagian kedua ini yang besarnya nih kawan-kawan. Untuk motifnya sama dengan yang kursi depan. Cara pengikatannya juga pun sama ya. Baik itu yang depan, yang tengah ataupun yang belakang. Cara mengikatkannya juga sama. Nah, cara pengikatannya sama, cara pengencingannya juga sama menggunakan kawat. Menggunakan ring C juga ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, yang sandaran tadi sudah selesai dipasang. Sekarang ke bagian dudukan yang kedua ya. Bagian dudukan ada lubang safety belt. Kita kasih lubang juga untuk safety belt-nya biar tetap berfungsi ya kawan-kawan. Untuk bagian dudukan kedua ketiga itu di bawahnya ada beludru karpetnya, jadi kita menggunakan perekat kasar, jadi tinggal ditempel aja kawan-kawan ya. Tapi diikat nanti tali kurnya diikatkan yang kencang ya. Pengikatan tali kurnya.
Oke kawan-kawan, itu ya bagian dudukan kedua. Sekarang kita lanjut ke kursi ketiga, ini sandarannya. Baik kawan-kawan, ini sandarannya. Nah, kita sekarang lanjut ke pengikatan kancing ringsenya ya. Itu proses dikancing pakai ringse ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke bagian dudukannya ya. Nah, ini dudukan baris ketiga. Sengaja saya video hanya satu kursi kawan-kawan, karena prosesnya sama ya, kiri kanannya, untuk mempersingkat waktu juga kawan-kawan. Baik kawan-kawan, ini baris yang ketiga ya. Nah, sudah selesai kawan-kawan semuanya ya, sudah rapi semua kawan-kawan. Nah, ini tinggal diikatkan perekat-perekatnya untuk yang dudukannya. Pas perekatnya itu masuk ke dalam kawan-kawan. Nah, tempel dulu perekatnya ya. Untuk mencangkannya pakai tarik guri itu kawan-kawan. Kelar kawan-kawan ya, proses pemasangan sarung jok semi patennya. Nah, kalau sudah perekatnya ditempel, kita lanjut ke pengikatan bagian tali gurunya untuk lebih kencang lagi biar tidak geser.
Oke kawan-kawan, sudah keluar semuanya ya. Ini hasilnya kawan-kawan. Wah, elegan sekali ya. Sudah terpasang rapi. Cover setirnya, safety belt-nya. Ada kawan-kawan, bantal lehernya juga ada ya. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa di like dan subscribe kawan-kawan. Sekian dan terima kasih.